Kita coba nih long range nya sumpah long range nya tuh geter mah bro ya, kalau kalian paham. Walaupun sebenarnya masih sakit-sakit aja ya. Oke, mah bro. Oke. Okay. Wow, gila banget aja. Wow, gila lagi. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, ma bro? Apa kabar, bro? Oke, ma bro, apa kabar kalian semua, ma bro? Oke, okay, jadi pokoknya kalian harus baik-baik aja, ma bro, ya, di rumah ya, ma bro, ya. Jadi bro, Oce kali ini, ma bro, ya, Oce bakal mau ngasih tau ke kalian nih, ma bro, ya, oke. Okay. Enggak sih, bukan ngasih tau ya. Halo, ma bro, ketemu lagi, bang. Halo, waduh. Ketemu, kapan kita? Oh, iya. Kayaknya kemarin-kemarin kita pernah ketemu, ma bro, ya. Jadi, Oce lupa mau ngasih tau ke kalian, ma bro. Halo, bang. Waalaikumsalam, bentar dulu. Ya, mau ngasih tau ma bro nih, ya. ASM apakah masih worth it atau tidak ya kan? Jadi kita coba nih ma bro ya. Nih, Oca kasih tahu perbedaannya dari sebelumnya ya. Pokoknya yang sekarang ini range-nya tuh lebih ditipisin lagi ma bro ya, range makannya ya. Ini ada orang di sini. Di sana ada orang juga. Set. Terus lebih geter banget ma bro, sedikit lebih geter kalau kalian lihat ya. Oke. Bisa. Oca merasa geter banget. Biasanya Oca kalau gini tuh udah enteng banget ya kena ya ma bro ya. Tapi kalau soal damage, soal sakitnya senjata ini, tidak usah diragukan lagi ma bro, masih sakit banget. Oke. Okay. Mantap ma bro. Oke, okay, jadi kita palak saja nih senjatanya. Dia pakai SM juga. Oke, okay, kita coba. Di sini enak nih. Potong-potongin. Oke okay, ma bro. Oke okay, mantap ma bro. Ya. Oke. Reloading, cover me. Aduh, benar. Shocker RC dulu. Nice, ma bro ya. Oke, kita coba dulu nih ya. SM teman kita ini, ma bro. Ini teman apa musuh aja enggak tahu sih. Oke. Kita coba nih long range-nya. Sumpah long range-nya tuh geter, ma bro ya. Kalau kalian paham. Walaupun sebenarnya masih sakit-sakit aja ya. Tango down. Oke, ma bro. UAV online. Membangunkan. Enemy contact. Oke, ma bro. Kita cabut dulu deh. Oke. Ntar mati ya, daripada kita mati kan enggak boleh mati ma bro pokoknya. Oke, kita ngedok dulu. Cabut, pelurunya habis. Pak arah banget ma bro ya, 25 doang pelurunya ya. Ini pasti attachment Oce nih, pasti dia lihat di YouTube Oce ma bro ya. Jadi kita tungguin aja nih, santai ya. Tarik nafas nih, misalnya udah kill banyak segini terus belum mati, kalian harus lebih santai. Biasanya orang tuh panik. Kita tuh harus lebih santai pokoknya, ma bro. Hey, bom. Kaget, umpah. Oke, ma bro. Reloading. No. Waduh udah 10 kilo. Kenapa sih Oca bandel banget ma bro ya? Ngirain pelurunya dia enggak habis. Maksudnya ngirain peluru dia habis, salah ngomong kan. Mulai mabok nih Oca, recordnya malam. Dan Oca mati. Oke, bentar. Ini orang Oca pernah ketemu di rank Oca siapa-siapa ya. Halo bro. Halo, apa kabar? Wah, ketemu lagi kita. Tadi bang, apa tuh bang? Emang kita ini ya, mainnya malam terus ya. Ketemu lagi. Iya bang. Waduh, kemarin lagi jodoh bikin konten, bang. Ketemu. Sekarang lagi bikin konten juga ketemu. Wah, mantap. Aduh. Oke, mantap. Serius, bang. Kalian mungkin kalau pakai di rank ini ya, ma bro ya. Ya, menurut Oce sih masih worth it banget deh. Tapi Oce tuh kan udah ngerasain ya, udah coba lawan pro player, scream. Ini sih, waduh ma bro, menurut Oce sih udah kurang banget ya. Masih lebih manower menurut Oce. Manower, kadang Oce juga pakai HP Ika. Target down.
Sebenernya saya masih sakit banget mah bro ya. Manowar tuh fire nya kayak lambat banget. Yang Ocha gak suka. Tapi sakit Manowar tuh. Dia tuh lebih irit pelurunya men. Oh my god, salah mah bro ya. LK24 sekarang tuh lebih terbagi-bagi ya, orang-orang pakai senjatanya. Jadi benar-benar kebagi. Gak ada senjata yang itu-itu aja orang pake kalau di ranker. Oke. Waduh, tadi kepentok mah bro, aja salah. Ini orang pakai SM juga. SM-nya pasti attachment-nya sama kayak Ocha. Oh enggak, kalau yang ini dia 30-30. Waduh, mah bro. Ocha mati. Kita enggak boleh biarin sampai ke capture sih itu. Pokoknya harus kita yang capture. Masalahnya lainnya teman kita enggak ada yang mau capture gitu aja. Tango down. Tetap santai, sini pasti ada yang orang. Okay. Capture, capture, jangan lupa capture, mabro. Mabro ini lupa capture. Oke, mantap. Oke, kita kasih tahu mabro yang serem-seremnya. Sebenarnya ini momentum multi kalau kalian nggak tahu. Kayak gini mabro ya, harus sudah di base mereka gitu ya. Jadi dalam posisi kita sudah memotong-motong mereka, enak banget, tinggal bunuh-bunuh aja. Oke, wah oke banget aja. Wah oke lagi. Aku mau cuma oke doang. Oke. Masih worth it. Kalau misalnya jarak depan-depanan sih mah bro ya. Kalau dibanding sama Manowar masih worth it banget. Menurut Ocha ya. Di atas ada nih. Ya ampun, Ocha udah tahu di atas ada, tapi Ocha tuh selalu kayak cuek aja lah, cuek ya kan. Enggak boleh. Lost Bravo. Ayo teman-temanku, nggak boleh sampai kalah. No. Come on. Objective almost complete. Keep it up. Enemy down. Oke, mau kita gas lagi yuk. Beyong. Bebe. Ayo be, gas. Be gas. Ayo gas, gua lagi ulti nih. Mantap gitu, bro. Mantap, bro. Mantap. Next team more. Oke. Mantap, mah, bro. Bang, masuk konten, Bang. Dua. Makasih lo, Bang. Masuk konten. Semua masuk konten. Oke, mah bro, kita sudah kill 42 ya. Ini benar-benar sih menurut aja sih sangat worth it ya, Mas ya. Enemy down. I need somebody to Aduh, mantap banget. Oke, mah bro ya, mantap mah bro ya. Mungkin abis ini Ocha langsung coba di search and destroy ya, karena kalau di SND mungkin kita belum tahu mah bro ya. Karena domination sama SND tuh ya bisa dibilang sebenarnya sih kalau mau tahu kemampuan senjata tuh domination aja udah cukup ya, tapi kita coba aja SND-nya mah bro. Oke. Oke mah bro, lumayan ini Ocha dapat poin 6500. Oke. Kita langsung aja coba di search and destroy-nya. Oke, let's go. Oke mah bro ya, Ocha sudah di dalam game. Astaga, lupa men. Ocha tuh ya tadi ya mau main di search and destroy tapi malah domination, what the heck. Ini benar-benar salah kaprah, tau nggak? Ah, yaudahlah ya, nggak apa-apa. Kita coba di domination lagi ya, biar bener dapat feelingnya gitu ya, dapat feelingnya gitu, mah bro. Oke, sumpah ini sih sangat parah. Kalau Ocha DZ ini orang luar, mah bro pasti. Oke, bahas dulu deh. Dejin, halo.
oke mah bro, itu ada 3 orang ya. Waduh, oke lah. Gak apa-apa, ini sih menurutnya masih enak. Kalian santai aja ya. Oke, gak boleh kalah kita pokoknya. Woi, be. Enggak boleh. Aduh, ma bro. Ayo bisa. Enggak boleh sampai keambil. Temanku tolong. Tahan. Oh my god, ma bro. Oke. Oca harus clearin B-nya dulu ya, ma bro ya. Biar aman soalnya, oke. Kalau enggak B kita langsung ke A aja. Oke, langsung naik ke atas. Semoga Oca bisa naik ke sini, ma bro. Oke, aman. Oke. Santuy, kita bisa ngedok dari sini. Nice. Oke, ma bro dapat 2. Ayo. Apakah teman kita bisa capture? Kita udah tahu, ma bro. I need somebody. Capture C. Let's go, bro. Capture C. Reloading. Hello. Okay, you guys capture B. Enemy UAV spotted. We lost the lead. Heads up, team. Oh, enemy UAV spotted. Destroyed enemy's UAV. UAV recon ready for deployment. Okay, ma bro, aja sedang tryhard aja bingung ya. UAV online. We're capturing Alpha. Hey, kamu mau capture ya? Waduh, ma bro itu sangat parah orangnya. Dia mau nyorong. Oke, nggak boleh. Gak bisa. Capturean sedang dijagain oleh Oca. Waduh, ma bro B-nya. Oh my god, come on man. Oh, gak ada yang mau capture ma bro ya. Wah, sangat parah sih. Mendingan sekali. Eh, ada ini. B-nya gimana, ma bro? Apa kabarnya? Oca pengen capture itu, tapi gak bisa sih, ma bro. Oke, B-nya apa kabar? Oca udah ada vital nih, ma bro, BTW. Tapi kita ya tetap aja. Ya ampun, gue pake sok-sok bule kan jadinya, ma bro. Ya kan jadi bingung gitu kan. Capture the objectives. Heads up team. Enemy UAV spotted. Jangan seperti boleh bang, ya ampun menangin dulu. Gua kalah nih. Parah mah bro ya. Kita lagi bikin konten itu sangat parah masalahnya. Come on man. Musuhnya tuh fokus capture. Kita fokus ngekill semua. Dan itu boro-boro ngekill. Tapi ya udahlah ya. Sungguh. Ya udah. Come on. Ya. Enemy airstrike incoming. Be careful. Enemy shock RC is coming. Lost Alpha. Be advised. Hostile has been killed. Ini orangnya bingung banget sih sebenarnya. Capture C. Capture A. Capture C. Dia nggak bisa selamat. Enemy down. Oke, mantap. Kita harus comeback pokoknya. Apapun yang terjadi harus comeback. Mata ma bro. Ya ampun, itu predator musuh dari mana coba ya ma bro ya. Oke, Oca tuh mau membuktikan kalau ASM itu masih worth it ya. ASM tidak berguna. Waduh ma bro, itu parah banget tuh orang. Oke ma bro, Oca sedang berusaha mengcapture di. C-nya apa kabar? Gak ada kabar. Wah, parah men. Parah sih men. Hostile sentry gun spotted. We're capturing Alpha. Come on, ma bro. Kita bisa, ma bro. Woi, capture woi. Astaga. Ya ampun, gak ada yang... Ya. Parah banget sih ma bro ya.
Kita kalah, men. Parah banget, bro. Oke. Coba kita force kill aja ya. Yang penting MVP-nya. Kalah sama Oja. Gue kira temen asem. Oke, mantap Mabru, enggak apa-apa Mabru. Tidak, kita bisa membuktikan kalau SM itu masih enak sebenarnya Mabru ya. Oke. Tapi tidak untuk sangat-sangat long range ya. Masih kalah kalau long range banget sama Manowar sama Chopper Mabru ya. Oke, menurut Oja sih masih kalah ya. Masih kalah. Oke Mabru ya. Oke, selamat yang sudah memenangkan gamenya ya Mabru ya. Ini juga kesalahan Oja tadi ya. Awalnya mau main search and destroy tapi malah kepencet domination lagi dan Oce tidak sadar itu benar-benar salah cover. Oke, Mabru ya. Oke, kita kill 25 ya, lumayan lah ya. Let's go. Ini Oce kasih attachment-nya untuk kalian Mabru ya. Beda attachment ini sih menurut Oce ya gara-gara di nerf kemarin ya, sekarang tuh kayak sedikit geter gitu Mabru ya. Mungkin ini ntar kalian ada yang mau diganti, misalnya no stock-nya mungkin nanti diganti atau Celestia-nya diganti ke Barrel Marksman. Ini ada Barrel Marksman kan? Ya ada Marksman. Marksman itu kan bikin gak terlalu geter ya. Cuma ntar mungkin movement-nya sedikit lebih berat gitu Mabru. Oke. Dan oke Mabru, kayak gitu aja untuk video kali ini Mabru. Oce udah capek banget Mabru ya. Makasih udah menonton. Jangan lupa like. Aduh, itu mainstream banget ya Mabru ya. Udahlah, terserah kalian deh pokoknya mau ngapain. Oke. Dah Mabru, kayak gitu aja untuk video kali ini. Yep. See you Mabru. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.